Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Don Ditan, senang sekali berbicara di Umat TV ya. Sekarang saya sedang berada di Masjid Nurul Iman di daerah Tangerang, di mana di bulan Ramadan yang kita akan masuk ke 10 hari terakhir ini, Majelis Masjid Nurul Iman Tangerang mau ya bersedia mendengarkan kajian tentang kajian tauhid, yaitu kajian kristologi. Jadi alhamdulillah kajian ini memang kami anggap sebagai kajian tauhid, yaitu kajian yang mengajak orang untuk bertauhid. Nah, kajian ini memang juga sangat penting buat para muslimin dan muslimat, karena kita semua ini berada sekarang pada zaman yang berbahaya atau berisiko ya. Berisiko dari apa? Berisiko dari pendangkalan akidah dan juga dari upaya-upaya pemurtadan. Jadi apa yang sudah tadi saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat majelis Masjid Nurul Iman di Tangerang ini, sehingga kita semua bisa waspada dari upaya-upaya pemurtadan, dan semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.